Kira wawancara yang tadi untuk profil lah. Biasanya pertama kali tertarik untuk terjun ke dunia sepak bola gimana itu? Awal mulanya kak? Awal mulanya kayak dari SD, aku udah main bola. Waktu itu SMP, futsal SMP, SMA, kuliah futsal. Terus setelah aku kemarin kerja mahasiswa, dipanggil sama coach untuk trial di DKI baru main bola lagi. Jadi kira-kira itu usia berapa? Pertama kali main bola itu SD. Itu yang dari kecil udah kuliah? Iya, dari kecil udah main bola. Impian? Iya, sebenernya iya. Cuman ya semoga bisa lah tercapai. Kalau keluarga sendiri gimana sih kak? Keluarga sendiri terkait? Keluarga? Dulu awalnya kurang dukung mereka. Apa-apa kurang dukung. Kenapa tuh kak? Karena mungkin cewek ya, cewek main bola kan jarang. Takutnya risikonya kan gede. Cuman sekarang begitu lihat prestasi di DKI udah lumayan kan. Waktu itu apa prestasi dari Basil sendiri bisa meyakinkan kamu? Kalau main kan cuma di sekolah, di kampus gitu ya. Cuman waktu itu aku bilang ke bapak, pak aku dapat kesempatan trial di tim DKI Jakarta. Dia pertama nggak percaya, kayak nggak yakin gitu. Terus akhirnya ngumpulin, dan aku masuk, terus akhirnya dia, anakku bisa nih ternyata gitu. Akhirnya dia mulai sekarang udah nggak gitu strict banget larangnya gitu. Udah mendingan, udah. Kalau misalnya apa, aku main bola, dia kasih. Kak, banyak teman-teman yang sebelumnya ikut di futsal gitu. Kalau kakak sendiri, pernah main futsal apa gimana? Iya, SMP, SMA, kuliah futsal. SMP di mana kak? SMP-nya kak? SMP aku di SMA Tarakanita 2. Terus SMA juga di Tarakanita 2. Kalau kuliah aku di Universitas Pelita Harapan di Karawaci. Kak, kalau Universitas Pelita Harapan kan banyak kan basket ya? Teman-temannya banyak kan basket ya? Ini kakak di sepak bola sendiri gimana kak? Sering sama teman-teman sendiri gimana? Terkenal basket ya. Kita yang futsalnya juga ya, terus latihan sih, terus juga biar bisa main basketnya biar bisa menang juga. Kak, target kakak ke depan apa sih di sepak bola ini sendiri? Gitu? Target ke depan yang paling deket sih sebenarnya ini Liga 1. Liga 1 semoga Persija bisa menang Liga 1. Kali setelah itu untuk PON DKI. Ya. Semoga bisa di Papua di tahun depan. DKI juga belum udah lama nggak juara ya kak. Untuk putri kan apalagi belum ada. Baru pertama ya. Ya kita lihat aja nanti. Artinya Basia sendiri ini kan sorry wanita. Orang-orang pasti mikirnya kalau sekarang ini gemoy gitu. Kalau Basia sendiri menanggapi kayak itu? Iya sebenarnya sih tomboy, sebenarnya tomboy. Tetap ada lah karena main bola karena olahraga tuh sempat ada tomboynya, cuman ya berusaha untuk lebih cewek aja gitu. Kak, untuk perawatan sendiri tadi gimana kak? Perawatan kan main bola gitu panas. Iya, aku simpel-simpel aja sih, cuman kalau main pakai sunblock, badan sama muka, terus kalau bisa main cuci muka, nggak ada perawatan apa-apa. Gitu doang kan. Oke. Sudah bening, kan yang bisa karena sudah bening. Emang kebetulan terima kasih Tuhan Yesus apa kulit aku nggak sensitif. Jadi nggak ribet. Artinya kalau nggak ada perawatan apa hal lain yang mungkin berhasil lakukan terkik gitu. Apa ya juga badan kayak gini gini aja nggak perlu dijaga nggak mungkin gitu biasa aja nggak ada sih nggak ada yang ribet. Oke, biasa aja gitu sih. Nggak ada yang perlu perawatan khusus. Kak, untuk menyikapi fans sendiri bagaimana sih? Kan tadi banyak kalau di sepak bola kan ada yang anarkis, ada yang ini. Iya, fans itu menurut aku hal terpenting dalam sepak bola. Ya, anggapannya pemain ke-12 ya. Kalau nggak ada mereka juga aku nggak tahu. Mungkin nggak yang tadinya capek jadi semangat kalau yakin. Cuman kalau bisa fans kita lebih apa ya? Kita semua bersaudara lah, jadi jangan ada yang anarkis atau jangan ada yang ribut-ribut. Karena kita juga sebenarnya kayak contohnya kemarin Persija lawan Persib sebenarnya juga antar pemain itu sebenarnya kita temenan. Sepuluh kan yang jadinya heboh. Harusnya kalau bisa lah kali nggak pakai gitu. Kak, kalau kakak sendiri kan banyak yang digoda-godain gitu kan di Instagram kan ya ada ya.
kakak sendiri gimana menyikapinya, antisipasinya atau caranya gimana? Lucu-lucu kadang komen-komennya, reply story-nya kadang mereka lucu-lucu. Ya, cuman emang kadang ada beberapa yang nyakitin, kadang ada beberapa nyakitin. Cuman aku diemin sih. Aku kadang suka tanggap. Blok gitu gak kak? Suka blok gitu gak kalau yang ini udah kurang ajar nih begitu? Aku cuma diemin aja. Semakin mereka dilawan tuh semakin lawan biasanya. Semakin lawan. Oke. Okay. Biasa kalau misalkan ini kan sudah hampir 23 tahun ya main bola. Aku 21 sekitar 15 tahun. Artinya maksudnya punya pengalaman unik ketika bermain bola. Dari main bola, trading sempat. Aku cenderung ini di sini nih sobek. Sobek kok kenapa? Iya sobek. Dulu tuh aku waktu dari kecil dari SD sampai SMP, ya sejak SMP kan baru mulai ekspor cewek. Dulu sebelum ada ekspor cewek dari SD sampai SMP itu aku latihan selalu sama cowok. Gitu. Jadi keras mainnya. Itu di mana? Di sekolah. Oh sekolah. Iya. Dulu masih zamannya pakai bola plastik tuh kayak gitu. Terus sundul-sundulan terus sedang nggak sengaja ketendang. Jadi sobek. Terus waktu itu langsung ke UKS apa? Sempat mau di rumah sakit, tapi aku nggak mau, nggak berani dijahit, terus akhirnya didiemin, akhirnya jadinya bertahan lagi. Sempat waktu itu tiga mahasiswa engkel sih, engkel kaki sebelah kanan bola itu doang. Itu futsal apa bola juga? Liga futsal. Bola aku belum, sudah paling cuma kayak tarik doang kan. Sampai itu sempat ini nggak sih kak trauma gitu nggak sih wah ini? Waktu ini sobek sempat traumanya dulu kayak sampai sekarang kayak nyundul aku. Agak. Nyundul benar-benar kaki langsung ke muka jadi. Bukan iya kaki, bukan kaki. Jadi aku lompat nyundul itu orang lompat kakinya ke atas ke muka. Kayak sampai sekarang udah takut kalau nyundul. Mungkin kalau enggak. Jadi kakak nyundul ada yang kayak gini juga ya, kakinya ya. Sekarang kalau ada bola di atas aku malah kalau pakai dada pakai paha. Kalau ada yang kepala kepala takut kan. Kak kan hampir 4 hari di Jogja. Iya. Gimana pengalaman? Asik seru. Cuman ya, di kampus jadi kita banyak yang ketinggalan. Banyak kegagalan ujian. Tapi gimana? Kenapa? Tapi gimana? Enjoy aja apa? Untungnya kampus ini sih terima surat diskusi. Oh, kosong. Jadi aman-aman aja, jadi aku ntar kembali banyak susulan nih, banyak susulan yang harus dikejar. Sorry, kalau di Jogja kan ada makanan di Jogja dan sebagainya. Aku belum sempat cobain tuh, aku makanya nih gak ada waktu pulang dari sini capek tidur kayak gitu kerjaan ya makan juga di hotel belum keluar di hotel mah dan kayak siap.